Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulna rabbana zidna ilma warzuqna fahma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Baik, baik ya. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala telah memilih Bapak Ibu sekalian untuk menjadi waftullah atau duyufur rahman, menjadi tamu agungnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kaum muslimin yang mungkin lebih kaya, lebih mampu dan mungkin lebih punya banyak waktu dan juga mungkin lebih segar bugar. Tetapi kalau belum dapat panggilan dari Allah, enggak akan berangkat. Apalagi juga seperti yang tadi disampaikan Ustaz Usman tadi, ternyata berangkat pun juga kalau niatnya enggak benar juga bisa jadi di sana ternyata malah kemudian tidak ibadah atau ibadahnya semaunya ya. Jadi karenanya mumpung kita ini masih belum berangkat, kapan Mbak yang berangkat paling cepat hari tanggal berapa? Berbari lagi? 20. Ya masih 10 hari lagi. Ya. Ini tolong disiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya, dan salah satu yang kita ingin siapkan, kita bantu siapkan adalah ilmu. Ini sekarang kita bersama-sama, semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat kita semuanya. Baik. Nah, kita awali nanti ya tentang hukumnya umroh dan segala sesuatunya, karena kita juga akan ziarah ke Madinah ya. Ini ke apa namanya, landingnya di mana? Di Madinah atau di Mekah? Di Jeddah. Madinah ya. Ya, kita urutannya ke Madinah dulu. Baik. Kita mulai dari hukum umroh terlebih dahulu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Yaitu apa? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah dan sempurnakanlah haji dan umrohmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dengan jelas menyatakan perintahnya adalah atimmu. Atimmu artinya sempurnakan. Apa yang disempurnakan? Haji dan umrohmu. Berarti kita mendapatkan amanah supaya kalau mau pergi umroh disiapkan dengan sesempurna mungkin. Karena perintahnya begitu. Kemudian nanti ujungnya apa? Lillah. Semata-mata ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maaf, bukan karena pamer, bukan karena gagah-gagahan, bukan karena kepatutan sosial, karena tuntutan profesi, jangan begitu. Murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meniatkannya semata-mata karena Allah, maka insya Allah profesi ikut ya, nama ikut ya, kesenangan juga ikut ya. Itu hebatnya kalau ikhlas itu begitu. Ikhlas itu akan bisa merangkum seluruh yang diimpi-impikan oleh manusia yang tidak mau ikhlas. Itu rahasianya begitu. Tapi kalau kita langsung nonjoknya pada kepentingan-kepentingan duniawi, pertama belum tentu dapat, belum tentu berhasil, yang kedua Allah enggak akan terima. Itulah godaan setan itu begitu. Makanya kita usahakan untuk kondisikan salah satu cara untuk menembus kekuasaan dengan ilmu. Ya. Dan kemudian kalau secara hukumnya kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 97 ini, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan mengerjakan haji termasuk umroh di dalamnya adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi bagi yang mampu itu wajib.
walaupun nanti ada perbedaan ulama, apakah umroh itu wajib apa enggak? Apakah hanya haji saja bagi mereka yang mampu? Nah, nanti ada penjelasannya. Baik. Nah, kenapa kita perlu memperhatikan bahwa ternyata ada juga yang mempunyai pendapat dari ulama ini yang mewajibkan umroh. Ini dalilnya. Jadi salah seorang sahabat pernah bertanya, "Ya Muhammad, mal Islam?" Ya. Apa sih Islam itu? Ya, orang bertanya begitu. Kemudian Rasulullah menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah." Islam itu syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, itu yang pertama. Yang kedua, Islam itu an tuqima sholat, engkau menegakkan sholat. Kemudian yang ketiga, wa tu'tiya zakat, engkau menunaikan zakat. Kemudian yang keempat berapa ini mabuk? Keempat ya. Watahujal baiti, watahujal baita, watak tamar. Yaitu dan kalian pergi haji, watak tamir, dan kalian umroh. Nah ini di sini letaknya. Jadi ketika Rasulullah itu menjelaskan apa itu Islam, beliau menyebutkan ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada haji, ada umroh. Ya. Watahu jal bait watak tamir, ya. Engkau pergi haji dan engkau pergi umroh. Jadi umroh itu disebutkan dalam rangkaian yang panjang dari syahadat, sholat, zakat, haji, dan umroh. Nanti belakangnya ada puasa. Nah dari hadis ini hadis ini dalam Sunan As-Saghir Imam Al-Baihaqi, dan isnadnya sahih menurut sanad Imam Muslim. Setidaknya kalaupun misalnya kita tidak menganggap itu hal yang wajib bagi yang mampu, maksudnya ya, maka ini jelas disebutkan oleh Rasulullah di dalam rangkaian rukun Islam ketika menyebut haji ketambahan dengan umroh. Menunjukkan apa? Pentingnya, ya, sangat pentingnya kita ini apabila mampu supaya kita bisa pergi umroh. Nah sekarang apa keutamaannya umroh itu? Umroh itu, Ibu sekalian, adalah jihad sebagaimana ibadah haji, khususnya bagi perempuan. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, "Ya Rasulullah, alan nisa'i jihad?" Ya Rasulullah, apakah ada kewajiban jihad bagi perempuan? Maka Rasul menjawab, "Na'am, iya. Mereka wajib berjihad, alaihinna jihad. Mereka wajib pergi jihad. Tetapi jihadnya perempuan itu la kita la fihi, tidak untuk berupa berperang. Jihadnya apa? Al hajju wal umroh, haji dan umroh. Jadi jihadnya kaum wanita adalah haji dan umroh. Jadi luar biasa keutamaan dari umroh ini. Kemudian keutamaan yang kedua, umroh itu menghapus dosa di antara dua umroh. Rasulullah SAW bersabda, "Ala umroh ilal umroh." Dari umroh yang ke satu ke umroh yang berikutnya, kafaratun lima bainahuma. Itu menghapus dosa di antara keduanya. Ya, umroh. Siapa yang udah pernah umroh nih? Nah, jadi yang udah pernah umroh, misalnya sebulan, setahun, lima tahun. Nah, habis itu disusul dengan umroh berikutnya, antara umroh yang pertama sama yang kedua kita pasti berbuat dosa, berbuat salah. Enggak mungkin manusia itu lepas sama sekali dari dosa, itu adalah makomnya Nabi yang tidak pernah berbuat dosa dan salah. Nah mereka yang bisa umroh susulan, maksudnya nambah lagi umroh berikutnya, maka fadilahnya kafaratun lima bainahuma, menghapus dosa di antara keduanya. Ya, makanya bagi kita yang mampu, kemudian Allah berikan kita kesadaran, ya, maksudnya menyadari dirinya banyak dosa dan salah, maka alangkah baiknya umroh kita lanjutkan dengan umroh berikutnya. Nah, tapi ini maksudnya bukan promosi, bukan promosi. Nanti dikira promosi. Ya.
Memang kalau kita apa namanya mau apa namanya berharap dosa kita diampuni kan banyak caranya. Salah satunya dengan umroh ini. Bukan hanya umroh tentunya ya, tetapi umroh itu salah satu wahana atau sarana yang Allah siapkan bagi mereka yang berharap dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi yang belum pernah sama sekali, ini baru pertama, yang baru pertama semuanya baru pertama. Nah, yang baru pertama jangan lupa nanti jenengan di sana berdoa. Salah satu doanya itu, ya Allah beri aku kesempatan untuk umroh sekali lagi. Tujuannya apa? Ngikuti fadilahnya ini. Kan begitu maksudnya. Jadi jangan lupa jangan nanti di sana itu khususnya bagi yang baru pertama kali supaya Allah kasih kesempatan entah kapan, mungkin bulan depannya, mungkin tahun depannya, mungkin 2 tahun lagi, mungkin 5 tahun lagi, enggak ada masalah. Allah kasih, kita terima dengan senang hati, dengan penuh syukur ya. Sebaliknya bagi yang udah pernah, apakah tidak bisa dapat pahala? Itu bisa. Ngitungnya apa? Yang terakhir itu dihitung dari yang pertama, kan begitu. Misalnya jenengan udah 2 kali. Yang terakhir kapan? Misalnya tahun 2017. Kita umroh lagi, maka antara umroh 2017 sama 2018 itu kafaratun lima bainahuma, dihapus dosa. Makanya mereka-mereka yang punya ilmu ini enggak bisa direm itu untuk terus pengen umroh terus. Semakin dia merasa banyak dosa, semakin pengen segera umroh lagi. Tetapi tujuannya apa? Ingin dosanya dihapus, bukan ingin pamer, gitu maksudnya. Bukan nanti dicoretin di dinding, 1-2 hari tanya sama, paling di ruang tamu lagi dicoret. Itu apa itu buku coret-coret? Itu maksudnya saya umroh sudah 10 kali. Nah, misalnya gitu. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya adalah karena kita tahu fadilah umroh seperti ini. Siapa? Kalau kita mau, kita punya iman walaupun sebesar biji sawi, pasti kita pengen, ya kan? Mesti kalau tahu hadis ini, ya Allah beri aku kesempatan umroh lagi. Nanti di sana walaupun udah 10 kali, nanti di sana berdoa lagi, ya Allah beri aku kesempatan untuk umroh sekali lagi. Gitu. Kita mengamalkan hadis ini. Nah, karena apa? Karena apa sih Bapak Ibu sekalian yang kita cari dunia ini kalau enggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Itulah yang kita harap-harapkan dan umrah bisa kita. Kemudian yang ketiga, apa fadilah dari umrah itu? Dia bisa menghilangkan kefakiran atau kemiskinan dan menghapus dosa. Ini tambah apa mengulang lagi yang fadilah yang kedua. Berarti penekanan yang ketiga ini adalah umroh itu bisa menghilangkan kefakiran. Harus kita yakini, Bu. Allah menyukai hambanya yang ketika mendengar sabda Nabi itu penuh dengan keyakinan. Jangan ngambang-ngambang gitu, harus yakini. Bagaimana bunyinya? Tabi'u bainal haji wal umroh. Ikutkanlah umroh kepada haji. Fa innahuma yanfiyanil faqra, karena keduanya itu menghilangkan kefakiran atau kemiskinan. Wadzunub, dan juga menghilangkan dosa. Jadi jenengan kalau apa namanya sama juga yang sudah pergi haji, siapa yang sudah pergi haji? Nah, jenengan berarti ada tambahan PR lagi di sana, ya. Alangkah sayangnya kalau jenengan tidak berdoa tambahannya supaya diberikan kesempatan untuk bisa pergi haji. Tadi pertama umroh sekali lagi, kalau jenengan haji otomatis apa? Umroh, kan gitu. Kalau jenengan pergi haji otomatis di sana ada ibadah umrohnya. Berarti jangan lupa bagi yang belum pernah haji sama sekali, berdoa kepada Allah supaya diberikan kemudahan, kesempatan, kekuatan, kesehatan, ketercukupan untuk bisa pergi haji. Nah, kalau bisa Bapak Ibu sekalian, ini pengalaman kita yang sudah haji itu apa? Doa itu jangan dihafalkan, tapi jangan catat supaya nanti enggak lupa di sana.
Ya, kita nggak tahu ujian Allah kan macam-macam, Bapak Ibu ya. Kita nggak tahu, kita nggak berharap ya. Tapi kalau kita ini mengandalkan hafalan, nanti khawatirnya sampai rumah lagi, loh, kemarin lupa belum doa ini. Itu maksudnya. Karena apa? Salah satu harapan kita di sana adalah doa kita dikabulkan. Karena di sana itu doa yang mustajabah itu di sana. Salah satunya. Jadi kalau jenengan tidak mengoptimalkan waktu untuk doa, itu alangkah sayangnya. Ya, apalagi cuma untuk jalan-jalan, apalagi untuk ngerumpi, apalagi untuk shopping, ini rugi sekali kalau kita di sana, gitu ya. Nah, lebih khusus lagi yaitu umroh di bulan Ramadan. Ya, Rasulullah bersabda, "Al-umroh fi Ramadan," umroh di bulan Ramadan itu ta'dilu hajjah. Itu setara dengan pergi haji. Orang yang pergi umroh di bulan Ramadan setara dengan pergi haji. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, au hajjah ma'i, yaitu seperti pergi haji bersamaku, yaitu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan bayangkan itu jangan sepele begitu. Coba jangan bayangkan ya, umroh di bulan Ramadan itu seperti jenengan itu umrohnya itu didampingi kanjeng Nabi, bayangkan. Ya, Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita rindukan, yang menyelamatkan dunia akhirat kita, itu mau membersamai kita, bayangkan. Nah, itu umroh di bulan Ramadan. Nah, jenengan yang sudah berkali-kali umroh di luar bulan Ramadan, ya, di sana juga jangan sampai lupa berdoa, ya Allah beri aku kesempatan bisa umroh di bulan Ramadan. Ini tambahnya kalau satu teman yang menyampaikan melalui aneta wisata gitu ya. Itu untuk promosi jadinya. Ya. Nah, begitu. Jadi ini juga impian-impian kaum muslimin sedunia mesti pengin umroh di bulan Ramadan. Apalagi bisa nanti sholat id di sana, lebaran di sana, masya Allah. Ya. Apalagi bisa sebulan penuh Ramadan di sana, sekaligus juga sholat id di sana, itu merupakan pengalaman spiritual yang tidak akan terlupakan, ya, luar biasa. Ya, baik, kemudian keutamaan yang kelima, al-ghazi fi sabilillah wal-hajj wal-mu'tamir wafdullah, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang pergi haji, orang yang umroh adalah wafdullah, tamu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tamu, bayangkan. Sekarang jangan bayangkan misalnya jenengan punya tamu orang yang jenengan hormati. Kan gitu, yang hormati. Misalnya apa jenengan kalau pegawai yang datang pimpinan. Kalau jenengan wali kota ada. Anda ya, yang mau datang apa gubernur, ya, gubernur yang datang presiden. Kira-kira apa yang kita lakukan? Apakah dibiarkan ruang tamu kotor gitu? Atau mungkin mau disulap mana? Ini karena yang datang ini tamu agung, dirapikan, dibersihkan, diharumkan, dibuat supaya betul-betul menyenangkan tamu besar itu. Nah kita ini, Bapak-Ibu sekalian, kesana tuh bukan cuma tamu. Tapi wafdullah itu tamu kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyambut jenengan semuanya itu dalam posisi sebagai tamu agung, bukan tamu biasa. Apalagi tamu enggak diundang, bukan. Tamu agung, ya. Rasakanlah ketika jenengan mendarat nanti, sudah sampai ke Madinah, sampai ke Mekah itu. Jenengan posisinya adalah sebagai tamu kebesaran. Tamu agung. Mohon maaf kalau jenengan misalnya yang sudah mantu ya datang ke apa besannya itu kan tamu kan sejajar namanya sesama kan gitu. Ini bukan, jenengan itu menjadi tamu agung, diistimewakan maksudnya, diistimewakan gitu. Nah tetapi juga ada yang namanya kewajibannya tamu kan, ada harus menjaga apa namanya dari hal-hal yang kira-kira enggak disukai oleh tuan rumahnya kan gitu. Jangan sampai kita jadi tamu malah kemudian jadi pembicaraan
tuan rumah, karena tutur katanya, perbuatannya itu tidak mencerminkan keagungan di posisi dia sebagai tamu agung. Nanti kita bahas tadi. Nah, tetapi kemudian penjelasannya coba jenengan resapi ya. Seperti yang tadi Ustaz tadi sampaikan, ya. Jadi disebut tamu agung itu karena begini, da'ahum. Allah memanggil mereka. Allah mengundang mereka. Allah mengundang kaum muslimin. Fa'ajabuhu. Kemudian kaum muslimin itu mau menerima, mau mendatangi undangan dari Allah Subhanahu. Yang jenengan semua ini namanya fa'ajabuhu. Namanya jenengan itu dari kaum muslimin yang sudah hampir 1 miliar atau lebih ini. Nah, yang mau menjawab itu enggak banyak, enggak semuanya. Di antara jenengan ini. Nanti jenengan sampai sana digambarkan oleh Rasulullah wasa'aluhu. Nanti jenengan akan minta banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa sebanyak-banyaknya, selama-lamanya. Ya, sepuas-puasnya. Setelah itu apa? Fa'atohum. Nanti Allah akan mengabulkan, akan memberikan semua yang kita minta kalau itu merupakan kebaikan. Nah, jadi tema udah berkali-kali tadi kita lihat keutamaan ini, hampir semua itu menekankan pentingnya jenengan betul-betul memanfaatkan waktu untuk berdoa, meminta kepada Allah SWT. Ya, sebanyak-banyaknya. Dan Allah lebih suka kalau hambanya itu mintanya itu yang rewel, yang banyak. Jangan kita bayangkan kayak manusia, kayak kita misalnya. Kita punya anak mau berangkat sekolah hari Senin, minta sangu ini itu, kok rewel sekali, kok banyak sekali kan gitu. Kalau kita yang begitu. Kalau Allah kebalikannya. Allah kalau misalnya kita sebagai hamba itu enggak pernah mau minta, malah dibilang sebagai orang yang sombong. Siapa orang yang sombong? Orang yang gak pernah minta kepada Allah. Tapi kalau orang minta kepada Allah, itu malah Allah menyukai. Ya, dan Allah tidak akan pernah bosan atau jenuh atau jemu mendengar permintaan dari seluruh hambanya. Ya, baik. Nah, sekarang yang berikutnya adalah persiapan. Ya, persiapannya apa saja? Persiapan yang paling utama. Persiapan yang paling penting bagi jenengan semuanya adalah pastikan jenengan sudah banyak-banyak tobat kepada Allah SWT. Ya. Karena apa? Ini kuncinya Bapak Ibu sekalian. Kualitas ibadah kita nanti di sana itu sangat ditentukan dengan kualitas tobat kita ketika kita masih di sini. Ya. Makanya tadi itu kita sampaikan ya, bahwa mengkondisikan dari sini dengan kita merasa banyak dosa itu lebih baik daripada kita merasa enggak punya dosa. Sebaik-baik persiapan adalah kita sudah berumuran dosa, sudah banyak dosanya. Ya. Bahkan kemudian ini harus sejujur-jujurnya, harus terbuka-terbukanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena enggak bisa kita menutupi siapa diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yahya bin Mu'adz mengatakan man istaghfara bi lisanihi wa qalbuhu 'alal ma'siyah maqudun wa azmu an yartiya ila al ma'asi ba'da syahr famardudun wa babul qabul anhu mastud. Jadi siapa yang lisannya menyatakan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan hatinya itu masih terikat, masih ingin merencanakan untuk berbuat maksiat, maka ya, dan kemudian dia mempunyai tekad yang kuat untuk kembali berbuat maksiat, setelah itu maka kemudian tobatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu. Jangan sekali-kali kita merencanakan berbuat maksiat ketika kita tobat. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, persiapan terbaik apa? Ya ini. Hari-hari ini, 10 hari ini jenengan gunakan sebaik-baiknya untuk banyak-banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tobat ini
ada empat rukunnya. Yang pertama ikhlas, yaitu lepaskan diri, lepaskan kita dari kemaksiatan yang selama ini kita lakukan, putus, diputus sama sekali. Yang kedua nadam, yaitu kita harus membangun rasa penyesalan bahwa itu salah, itu tidak baik, itu merusak, itu membahayakan, itu jelek, ya, itu jahat, itu harus tertanam kuat di dalam diri kita. Kemudian kita punya azam, punya tekad untuk betul-betul melepaskannya itu, ya, bertekad untuk memperbaiki diri. Kemudian adalah istighfar, yaitu banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini saatnya kita masih diberikan kesempatan. Ya. Kalau Imam Ali mengatakan tidaklah seorang hamba akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia masih bisa istighfar. Ya, manusia istighfar itu manusia yang dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau istighfar itu kita dapat ilham dari Allah. Dan itu tandanya Allah menyayangi kita. Allah mengasihi kita, Allah kasihan sama kita kalau tidak diberi ilham berupa istighfar itu. Maka kalau jenengan ya harus ringan, ya harus jenengan itu bersyukur kalau jenengan bisa istighfar. Karena tidak semua orang diberikan ilham seperti itu. Ada juga orang yang bergelimang dengan dosa itu tidak mau istighfar sama sekali. Makanya ini kita kesempatan 10 hari. Ya, kapan kita ingat Allah kita istighfar. Sekarang kita lakukan kata ini adalah tema yang pertama. Persiapan yang terbaik seperti itu. Yang kedua pastikan niatnya berharap ridho dan ganjaran darinya semata. Sudah kita singgung tadi itu. Ya. Dan jangan remehkan upaya-upaya kecil kita. Ya. Abdullah bin Mubarak mengatakan ruba amalin saghirin tu'adzimu niyyah. Banyak amal yang kecil, yang sederhana, yang sepele itu menjadi bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena apa? Faktor niat. Ya. Jenengan misalnya pas nanti di sana, kan nanti enggak boleh kita tuh memotong ranting dedaunan, enggak boleh. Misalnya di jalan ada apa namanya? Penghalang, ada duri, ada apa yang mengganggu, kita singkirkan. Enggak ada orang yang tahu, mungkin hanya butuh waktu 3-5 detik aja. Tapi amal itu kan amal yang sepil, amal yang kecil. Tetapi kalau niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itulah yang akan menjadikan pengantar kita masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya waruba amalin kabirin tusaghirunia, berapa banyak amal yang besar sekali tetapi menjadi mengecil, menjadi remeh di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena niatnya enggak benar. Itu pesan tentang niat seperti itu. Jadi tolong kita termasuk. Jadi misalnya kan bulan setan kan belum baca Pak Ibu ya. Misalnya sudah hari ini kita diingatkan kita istighfar. Nanti besok lusa ketemu teman kok dia tanya sibuk sekali, mau ada rencana kemana? Iya mau umroh nih. Ya, waduh, sudah umroh lagi. Iya dong, siapa saya? Nah, misalnya gitu kan? Nah, ini kan itu penyakit itu. Itu pulangnya ada kemungkinannya. Gimana caranya? Segera istighfar. Setiap kita tergoda untuk punya niat yang nggak benar, dikunci dengan istighfar. Kenapa saya punya omongan seperti itu, punya niat seperti itu? Pokoknya setiap kita mulai melenceng. Kita punya niat segera istighfar. Ini yang apa namanya akan bisa menyelamatkan dan membuat ibadah kita menjadi bernilai tinggi. Kemudian bagi sekalian dengan kesana dalam waktu berapa lama? 9 hari, ada yang mungkin lebih ya, ada yang berapa? 9 hari semua ini. Ya. Ini ada yang belasan hari, ada yang 10 hari. Nah, selama di sana atau selama rentang waktu yang panjang itu segala kemungkinan bisa terjadi. Baik yang sangat menyenangkan maupun yang sangat tidak menyenangkan. Jenengan harus sudah siap mental dari sekarang. Pihak biro sudah berusaha seoptimal mungkin, tetapi namanya usaha ikhtiar itu kan tidak mungkin bisa semulus yang kita bayangkan. Jadi harus siap begitu. Jadi jenengan siapnya sabar, jangan siap menuntut. Kayak tadi ceritakan itu kan siapnya menuntut namanya tadi, diceritakan usaha tadi. Ya. Siapnya itu protes melulu, jangan begitu. Kita ini posisinya ibadah. Kita khusnudon bahwa biro pasti sudah berusaha semaksimal mungkin. Teorinya sangat sederhana.
Kan biro itu kan banyak, ya kan? Kalau saya mengecewakan dengan sengaja itu kan sama dengan membangkrutkan dirinya sendiri. Makanya kita ini khusudan sama biro, mesti pengennya memberikan yang terbaik. Cuma dalam kenyataan kadang-kadang kita ini mungkin kok begini kok begitu, itu ditahan. Sabar, sabar. Toh kita juga gak mungkin bisa sempurna juga kan begitu, sama aja posisinya. Nah akhirnya apa? Karena rentang waktu yang panjang, godaan sangat banyak, tantangan juga mungkin akan bermacam-macam, kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah SWT. Tawakal, sandarkan segala sesuatunya kepada Allah SWT. Apakah kesehatan kita, ketercukupan rezeki kita, sempurnanya ibadah kita, ya tantangan apapun di sana, itu pasrahkan kepada Allah SWT. Ya, itu yang ketiga. Nah, sama juga jenengan di dalam setiap keadaan, apalagi di sana. Ya, jangan sampai kita ini sekali-kali jangan terbersit su'udzon billah, berprasangka buruk kepada Allah. Jangan sampai. Ya, kurang apa sih saya gini, kok masih juga seperti ini kondisi saya. Itu namanya kan su'udzon, berprasangka buruk kepada Allah semua. Itu jaga betul. Kalau sempat begitu, istighfar segera. Segera istighfar. Jangan dibiarkan, harus segera istighfar. Karena apa? Allah itu ngikuti sangka dari hambanya. Kalau hambanya menyangka Allah itu baik, kita kan diberikan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyangka Allah itu buruk, kita akan diberikan keburukan Allah Subhanahu wa taala. Kan malah sayang jadinya kan? Sayang. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku mengikuti sangka dari hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza ta'ani, aku akan bersamanya ketika dia meminta kepadaku. Allah akan mendekat kepada kita kalau kita berdoa. Begitu. Pokoknya setiap ada masalah, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya ya boleh saja, bukan berarti enggak boleh. Pak Biro ini begini ini bagaimana? Kita pengin penjelasannya. Habis ini bagaimana? Kalau tanya kan bagus malah. Tapi kalau seperti kita enggak terima itu loh, itu malah jangan dianggap itu hal yang natural, itu kita digoda untuk supaya umroh kita ini tidak makbulah nanti kan. Sayang sekali. Ya. Kemudian yang keempat, pastikan ilmunya. Ini yang akan kita perdalam ya, termasuk sekarang ini ya. Khudu anni manasikakum. Jadi kalau ibadah umroh itu, ini bukan ibadah baru. Ibadah yang sudah sangat lama dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga kita jangan ngarang-ngarang. Jangan buat-buat yang tidak ada dibimbing oleh Kanjeng Nabi. Ya. Karena urusan ibadah itu yang memerintah adalah Allah dan Rasulnya. Kita tinggal ngikutin saja. Kemudian pastikan bekalnya, ya, bekal baik, bekal takwa, bekal perjalanan, ya, materi itu jadi siapkan dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baik bekal wa tazawwadu fa inna khairu zati taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Maksudnya apa? Tingkatkan terus ketakwaan jenengan selama masih di sini. Persiapannya, persiapan menuju ke ketakwaan itu supaya disiapkan dengan sebaik-baiknya. Sholatnya dirapikan, berusaha tepat waktu, berusaha berjamaah, membaca Al-Quran, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak tobat, yang mulai, pokoknya kondisi kita ini dikondisikan supaya ibadah kita itu diperkuat. Ya. Nah, termasuk di dalamnya perbekalan materinya, rezekinya. Rasulullah pernah menggambarkan seperti ini, idza kharaja ar-rajulu hajjan bi nafaqatin thayyibah. Apabila seorang keluar dari rumahnya dalam rangka pergi haji dan umroh dengan nafkah yang baik, maksudnya dengan rezeki yang halal, ya. Wa wada'a rijlahu fil gharzi. Kemudian dia menaiki kendaraannya, panada, kemudian dia menyampaikan labbaik, Allahumma labbaik. Atau nanti kalau kita memulai umroh sudah pakai ihram, labbaik Allahumma umrotan, labbaik Allahumma umrotan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk beribadah umroh. Nah kalau misalnya perbekalannya itu dari nafkah yang thayyib, nafkah yang halal, maka akan dijawab doa kita itu, niat kita itu, ya, dengan mengatakan labbaik wa sa'daik, zaduka halal wa rahilatuka halal wa hajjuka mabrurun ghairu ma'zur. Ya, kalau itu yang terjadi maka hajimu umrohmu insyaallah mabrur dan makbulah.
ya. Nah, termasuk di dalamnya persiapan perbekalan itu adalah persiapan untuk yang kita tinggalkan. Ya, karena 10 hari mungkin totalnya berarti berapa? 11 hari mungkin ya dengan perjalanannya ya. 9 itu udah semuanya ya. Nah, 9 hari itu yang ditinggal siapa yang di rumah? Kalau jenengan punya pegawai, pegawainya berapa? Jangan sampai atas nama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi kotoran semuanya, terlantar semuanya. Ya, enggak boleh begitu. Kafa bil mar'i isman ayyah bisa amman yamliku tahu. Ya, cukuplah seseorang dikatakan orang itu berdosa kalau dia itu apa namanya menyanyiakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, misalnya upah, gaji, makan, minum, apa segalanya yang ada di rumah yang ditinggalkan itu supaya disiapkan dengan sebaik-baiknya sebelum kita berangkat. Baik. Lanjut, kita masuk ke yang berikutnya, keutamaan kota Madinah. Sudah di snack-nya mungkin sudah. Sudah semua ya? Sudah. Apa lanjut ya? Iya, lanjut. Ya. Baik. Berarti saya yang minum. Ya. Baik. Kalau jenengan turunnya di Madinah pas ini, kita masuk ke pembahasan keutamaan kota Madinah. Baik. Nah, tentang kota Madinah ini, kalau jenengan turun langsung memasuki kota Madinah, jenengan harus bisa merasakan apa sih keutamaan kota Madinah itu. Ini harus rasakan betul keutamaannya. Wa Rasulullah pernah bersabda, innaha haramun amin. Yaqulu fil Madinah, tentang kota Madinah Rasulullah pernah menyatakan, innaha haramun amin. Kota Madinah itu merupakan kota yang diharamkan. Kota yang agung, kota yang mulia, lagi aman. Haram, amin. Itulah kota Madinah. Ya. Kemudian kota Madinah itu termasuk kota yang didoakan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah berdoa begini. Allahumma habib ilainal Madinah. Ya Allah, karuniakan kepada kami rasa cinta kepada kota Madinah. Kahubbina Makkata, sebagaimana cinta kami kepada kota Mekah. Rasulullah dulu kan tinggal di Mekah, hijrah ke Madinah. Sudah begitu cintanya dengan kota Mekah, ditinggalkan segala yang ditinggalkan demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Rombongan dengan sahabat Muhajirin meninggalkan kampung halamannya, enggak tahu tanahnya itu sekarang siapa yang memilikinya, rumah siapa, enggak tahu, sudah ditinggalkan, dilupakan semuanya. Padahal itu adalah negeri yang begitu dicintai oleh Rasulullah SAW. Datang ke Madinah, suasana yang sangat baru, kota yang baru. Maka Rasulullah kemudian mendoakan, Allahumma habib ilainal Madinah, ya Allah, karuniakan kepada kami cinta kepada kota Madinah. Dan akhirnya Rasulullah malah mendoakan, kahubina makata au asyaddu, bahkan jadikan kota Madinah yang paling aku cintai, bahkan mengalahkan cintaku pada kota Madinah kepada daripada kota Madinah. Jadi ya kita ketika nanti masuk kota Madinah itu, kita bayangkan Rasulullah berdoa seperti itu, kita juga bagus berdoa, ya Allah, berikan aku rasa cinta kepada kota Madinah. Ingat kepada itulah kotanya Nabi, ya, penuh dengan kenangan sejarah, pengorbanan, perjuangan yang luar biasa. Dan kita nanti akan kesana. Kemudian juga wasahiha wa barik lana fi sa'ina wa muddiha fi sa'iha wa muddiha wa ankil himaha faj'alha bil jahfa. Rasulullah juga mendoakan supaya semua yang ada di Madinah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadilah kota Madinah kota yang penuh dengan barokah, ya. Nah, kemudian juga tentang kota-kota Madinah itu pernah, ya, disebutkan
Dalam sebuah riwayat, ya'ti ala nasi zamanun yada'u ar-rajulu ibna ammih wa qaribah. Akan datang suatu masa, seseorang itu akan mengajak keponakannya, kerabatnya, keluarga dekatnya, ya, diajak kemana? Halumma ilar roho, ayo kita berbondong-bondong ke negeri yang menjanjikan kemakmuran dan keberlimpahan. Halumma ilar roho, diulang berkali-kali begitu. Maksudnya apa? Udah nggak tahan di tempat ini, sepertinya kondisinya sesek, kondisinya tidak menjanjikan, maka diajaklah kepada negeri yang menjanjikan. Nggak disebutkan negeri yang mana. Setelah itu Rasulullah katakan, wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamu. Sedangkan kota Madinah itu jauh lebih baik daripada impiannya banyak orang seperti itu, sekiranya mereka mengetahui. Maksudnya apa, ibu sekalian? Madinah itu kota yang seandainya manusia ini tahu keberkahannya, keutamaannya, pasti mereka akan sangat-sangat rindu kepada kota Madinah. Sangat berharap bisa tinggal di sana. Ya, apalagi nanti kita sebutkan Madinah yang lainnya. Ya. Bahkan kemudian Rasulullah juga menyatakan, man sobaro ala lakwaiha, siapa yang bersabar atas gangguan-gangguannya, wasit datia, dan juga mungkin kerasnya, ya mungkin nanti cuaca iklim yang ekstrim dan sebagainya, dia bisa bersabar, maka kuntulahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah, maka aku akan memberikan syafaat kepadanya. Syafaat itu apa, ibu sekalian? Syafaat itu adalah pertolongan. Pertolongan itu maksudnya apa? Karena kita enggak mampu. Kalau misalnya kita enggak memenuhi syarat masuk surga, dapat syafaat dari kanjeng Nabi, bisa masuk surga. Karena apa? Ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang bisa bersabar dari segala macam cobaan, godaan, gangguan selama di Madinah, dia bisa bersabar dengan sebagus-bagusnya, maka kuntulahu syafi'an, aku akan berikan syafaat kepadanya. Jadi jenengan kalau mulai tergoda di sana nanti emosi, ya, di Madinah itu, ingat hadis ini. Sayang sekali, itu ujian, jadi itu jelas ujian itu. Kalau tiba-tiba pengen emosi, pengen marah-marah, pengen bertengkar, pengen ngomong kata-kata yang kotor, itu jelas ujian itu. Direm. Ingat hadis ini. Kita ingin mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi, makanya sabar. Sabar. Nah, tetapi karena jalan ini satu, ini rombongan, kalau yang lihat ada apa anggota rombongan ini ada yang emosi, jangan difoto, jangan direkam. Ya. Jangan malah dipakai tontonan itu lagi marah-marah itu. Jangan begitu. Ya, tetapi apa? Segera didekati. Ingat kita di Madinah, kita harus bersabar. Ingat pahalanya kesabaran itu luar biasa. Jadi jangan malah tonton kalau ada yang kelihatan emosi, mas segera kita ini harus kompak, harus saling mengingatkan, saling membantu. Ya. Sayang nanti. Jangan juga kita egois. Saya pengen dapat syafaat, yang ini enggak usah dapat, jangan begitu. Kita berharap semua rombongan jenengan semuanya dapat syafaat dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di antara keutamaan kota Madinah juga adalah ini kota yang Rasulullah memberikan gambaran keistimewaannya luar biasa. Salah satunya beliau sampaikan, man istata'a ayyamuta bil Madinah falyamut. Siapa yang mampu, yang bisa meninggal di kota Madinah, silakan. Maksudnya itu kita boleh berharap apa meninggal itu di Madinah itu boleh. Ya. Bukan maksudnya orang bunuh diri, bukan orangnya maksudnya putus asa, maksudnya kan kematian itu pasti terjadi. Maksudnya adalah kita boleh berharap apa namanya kita itu matinya posisinya di Madinah itu boleh. Termasuk doa ini diperbolehkan. Bukan kita minta mati sekarang begitu maksudnya, tapi kita berharap bisa meninggal di Madinah itu boleh. Apa fadilahnya? Fa inni asfa'u liman yamutu biha.
aku akan berikan syafaat kepada orang yang mati di kota Madinah. Dan itu biasanya ada, Bapak sekalian. Biasanya ada. Termasuk paman saya sendiri. Tapi ini cerita-cerita haji. Dia hanya mengatakan begini, ketika di rumah itu berulang-ulang dia itu sampaikan kepada keluarga, saya ingin mati di tanah suci. Padahal dia kan orang awam, dia nggak ngerti di sini. Dia hanya punya keterpanggilan yang luar biasa. Dia hanya mengatakan saya sangat ingin meninggal di tanah suci. Akhirnya suami istri, Pak D sama Budi saya berangkat pergi haji. Dan ternyata Allah kabulkan. Paman saya meninggal di sana. Jadi ketika pulang tinggal Budi saya. Maka itu insya Allah mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah, karena niatnya kita itu ibadah. Niat kita bukan untuk pameran apa, kita niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama. Kemudian di antara keutamaan kota Madinah itu, Bapak-Ibu sekalian, adalah la yakidu ahlul Madinah ahadun illa an ma'u kama yanma'ul milh fil ma'. Jadi tipu daya itu pasti akan gagal di Madinah. Konspirasi, tipu daya, makar itu pasti akan digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan kota Madinah. Makanya enggak usah coba-coba kita berbuat sesuatu yang enggak benar. Kita akan diketahui, ya, akan terbongkar, ya, dan akan bisa dipadamkan, ya. Kemudian antara keistimewaan yang lainnya bahwa kota Madinah itu laisa min baladin illa sayatuhu ad-dajjal illa Makkah wal Madinah. Ya, di antara fitnah akhir zaman nanti itu muncul yang namanya Dajjal. Dajjal akan bisa masuk ke negeri manapun di muka bumi ini, sedunia. Dia akan bisa mempengaruhi kejahatannya ke seluruh penjuru dunia kecuali dua kota. Yaitu apa? Mekah dan Madinah. Ini dua kota yang tidak akan, Dajjal tidak akan bisa masuk ke sana. Itu keutamaannya. Ini luar biasa. Mekah, Madinah itu kota yang sangat super istimewa, yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara keutamaan kota Madinah adalah juga ini merupakan kota yang akan menjadi pusat peradaban dunia. Ya, dunia akan tunduk takluk kepada Madinah, ya. Rasulullah pernah bersabda, "Umirtu bi qaryatin ta'kulul qura." Yaquluna Yasrib wa hiya al-Madinah. Ya. Jadi ini sudah didaulat oleh Rasulullah akan menjadi pusat kota atau pusat peradaban dunia. Itu adalah di Madinah. Baik. Nah, kemudian juga di antara keutamaan kota Madinah bersama dengan kota Mekah dan juga Al-Aqsa, bahwa Rasulullah pernah bersabda, janganlah kalian memaksakan diri untuk pergian ke masjid kecuali yaitu tiga masjid. Maksudnya apa? Kita jangan sampai memaksakan diri untuk pergi ke sana kecuali di tiga tempat ini kita boleh memaksakan diri, yaitu mana? Al-Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, Masjid Rasul, yang ketiga Masjid Al-Aqsa. Kita boleh paksakan diri untuk gimana caranya supaya bisa ke sana. Maksudnya apa? Kita ini salah satu target hidup kita ini gimana supaya kita bisa ke sana. Itu boleh. Mengunjungi kota lainnya enggak ada kewajiban apa-apa, enggak usah maksa. Enggak ke Amerika enggak apa-apa, enggak ke Eropa enggak apa-apa. Ya, enggak ke India enggak apa, tapi usahakan kita perjuangkan betul supaya kita bisa ke tiga kota ini. Nah, makanya di antara paket umroh itu biasanya ada juga kalau yang tambahannya itu plusnya misalnya ziarah ke
Al-Aqsa. Dapat semuanya kan? Kalau ada paket di samping Mekah Madinah umroh maksudnya, terus ada paket ziarah ke Masjid Al-Aqsa, itu udah berarti udah dapat tiga-tiganya mengamalkan hadis ini. Ya. Baik. Kemudian di antara keistimewaan dari Madinah itu, di sana ada Masjid Nabawi. Yang mana Rasulullah sabdakan, "Shalatu fi masjidi hadza khairun min alfi shalatin fi ma siwa." Salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid yang lainnya, kecuali Masjidil Haram. Ya. Jadi ini di antara keistimewaan. Maka tadi kalau pertama ibadah yang utama ada doa, jangan lupa ibadah kedua yang utama adalah sholat selama jenengan di Madinah itu. Sholatnya usahakan selalu di Masjid Nabawi. Kenapa? Di sana keistimewaannya adalah pahalanya lebih baik 1000 kali sholat di tempat yang lainnya. Kalau jenengan sudah diberikan informasi seperti ini, jenengan masih malas, ini tidak dapat hidayah namanya. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan ini. Meskipun kita berdoa berharap mudah-mudahan bisa umroh lagi, bisa haji, itu kan doa kita. Siapa tahu ternyata merupakan umroh yang terakhir. Kemudian kita sia-siakan, kita sholat semaunya, sholat malah ditinggalkan, sholat gak pernah jamaah, itu sayang sekali. Ya, jadikan momentum selama di Madinah berapa ya? Di Madinah? 3 hari ya? 3-4 hari ya? Ya, 3 hari. Itu usahakan jenengan bisa sholat jamaah semuanya di Masjid Nabawi. Usahakan. Nah, makanya dijaga kesehatan dan sekarang dijaga kesehatannya, ya. Bekal imannya, supaya kita nanti sampai sana itu tetap bahkan semakin bersemangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Masjid Nabawi itu ada satu tempat yang namanya Raudhah. Ya, Raudhah. Rasulullah sabdakan, "Ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku, ya hanya belasan meter itu ada raudhah, ada taman dari taman-taman surga. Ya, jenengan harus nunggu supaya bisa ibadah di raudhah, gimana caranya? Ini tanya sama bionya, gimana caranya? Mesti diarahkan untuk supaya bisa ibadah di raudhah. Ya, jenengan yang apa namanya, khususnya bapak-bapak itu bisa langsung di kotaknya Roto itu bisa, tapi waktunya harus pakai strategi supaya bisa masuk ke Rotonya. Ya, kalau saya dulu jam 1 malam yang banyak orang sudah nggak di sana, ya, gampang maksudnya. Ini kalau udah mendekati subuh sejam aja itu sudah nggak bisa, sudah penuh. Kalau udah sejam dua jam sebelumnya udah penuh. Ya. Kemudian, nah selama di Madinah, ya pertama tadi apa doa, yang kedua sholat, yang ketiga ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau nanti jenengan di sana menjumpai majelis ilmu, dan insya Allah mesti ada itu, ya ada pengajian di sana, ya kalau bisa tanya birunya mana yang pengajiannya yang bahasa Indonesia, biasanya disiapkan itu kalau pas ada biasanya. Itu kalau ada yang bahasa Indonesia tentunya usahakan yang di sana saja. Tetapi kalau tidak ada manapun itu majelis ilmu itu, jenengan datang. Jenengan walaupun enggak tahu artinya apa, yang penting nyari barokahnya majelis itu. Apa itu? Rasulullah sabdakan, "Man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil mujahid fi sabilillah." Siapa yang datang ke masjidku ini dengan tujuan yang baik, di sana belajar atau mengajar, maka dia posisinya kedudukannya seperti mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi mau belajar, mau mengajar, silakan, mau menjadi ustadznya atau menjadi yang mendengarkan pengajian dari ustadznya, itu semuanya mempunyai makom yang sama. Ya, baik. Jadi jangan sama. Nah, misalnya begini. Biasanya maghrib sampai isya. Daripada pulang ya ke hotel, apalagi anaknya lapar begitu,
ya tunggu aja maghrib sampai isya di sana. Di sana antara maghrib sampai isya dia bisa berdoa, bisa wirid, bisa baca Quran, bisa mendengarkan pengajian sampai tunggu waktu isya. Sama juga misalnya antara duhur sama asar, itu kalau bisa jangan nggak usah pulang, duhur sampai asar diniatkan sampai asar, di sana ada pengajiannya. Kalau pas nggak ada pengajian diisi dengan doa, dengan wirid, dengan baca Quran, gitu. Jadi kalau bisa minimal itu jangan 3 kali pulang pergi 3 kali saja, itu subuh sendiri, ya kan? Ini duhur sama asar jadikan satu, maghrib sama isya jadikan satu, nah, itu bagus. Yang akan bisa mengamankan sholatnya itu lebih baik 1000 kali. 1000 kali itu berapa tahun, Bu? Kalau 1000 kali sholat subuh berarti berapa tahun? 1000 kali, 3 tahun lebih. Yang bayangkan subuh berjamaah 3 tahun lebih itu pahalanya kalau kita sholat di sana. Itu tolong jenengan amankan, jenengan agendakan, dirapikan dari sekarang. Gimana caranya supaya bisa? Kemudian jenengan nanti insya Allah akan diajak ziarah ke Masjid Quba. Ya, Masjid Quba itu masjid yang pertama kali Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, sehingga di Quba. Di Quba itu, di sana kemudian Rasulullah istirahat di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian disitulah dibangun masjid namanya Masjid Quba. Ini juga mempunyai keistimewaan. Apa keistimewaannya? Rasulullah bersabda, "Man tatahhara fi baitihi tsumma ata masjida Quba'in fasallafi salatan kana lahu ka ajri umrah." Ya, siapa yang dalam keadaan suci dari rumahnya, ya kemudian pergi ke Masjid Quba. Di sana dia salat, ya, maka dia mendapatkan pahala ka ajri umrah, seperti pahalanya umrah. Berarti nanti itu hukuman dunia dari biru. Ini nanti jam sekian kita mau ke Quba, Masjid Quba, maka jangan semuanya langsung ambil air wudu supaya punya sudah suci ketika masih di hotel. Itu maksudnya gitu, ini gitu maksudnya. Jangan di sana wudunya, tapi kalau batal ya gimana lagi. Tapi setidaknya kalau niatnya memang kita dari awal kita pengen kondisi suci ketika masih di hotel baru berangkat ke sana, sampai Masjid Quba pertama kali yang jangan lakukan apa? Sholat. Bukan foto-foto, ya, bukan selfie-selfian, ya, bukan ngevlog juga. Pokoknya sampai sana langsung tanya berapa lama di sini, tanya sama mutawifnya berapa lama, 10 menit atau 20 menit terserah, nanti kita dengarkan, baru kita sholat di masjid itu. Sudah selesai sholat, ya sudah, silakan mau kegiatan yang lainnya. Baik. Nah, bagaimanakah kebiasaan Nabi? Beliau berusaha, kebiasaan Nabi adalah setiap hari Sabtu. Meskipun beliau tinggal di Madinah, ya ada jarak dengan menuju ke Quba itu, beliau berusaha setiap Sabtu itu sholat di Masjid Quba. Ya, namanya mengenang perjalanan, perjuangan, ya. Rasulullah itu membiasakan setiap hari Sabtu itu sholat di Masjid Quba. Kemudian juga selama di Madinah hati-hati, ya, jangan sampai kita menyengaja untuk berbuat maksiat ketika di Madinah. Jangan sampai adu mulut, apalagi adu fisik, ya, minum-minuman keras misalnya atau narkoba dan sebagainya. Jangan sampai kita lakukan, ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan kalau ada di antara anggota kita ini yang khilaf, ya, misalnya emosi atau berkelahi atau bagaimana, jangan sampai kita diamkan. Ini dalilnya. Al-Madinatu haramun ma baina airin ila saurin. Faman ahdasa fiha hadasan. Siapa yang berkata-kata yang enggak bagus, ya. Au awamuhdisan atau membiarkan ada orang yang berkata-kata yang enggak benar dibiarkan. Fa alai laknatullah wal malaikah wan nas ajmain, maka laknat Allah, malaikat dan manusia semuanya kepada orang seperti itu. Makanya jangan dibiarkan, ya, tugas kita semuanya itu saling menjaga, saling mengingatkan. Jangan sampai kalau ada saudara kita yang keblinger, yang khilaf,
yang melakukan kesalahan jangan dibiarkan, harus segera dibantu, ya, diingatkan. Nah, selanjutnya bagaimana adabnya kita ziarah ke Masjid Nabawi? Ya, ini kita sudah masuk ke masjidnya. Jangan lupa kalau mau masuk masjid itu menggunakan kaki kanan, ya. Nah, masuk masjid itu patokannya apa? Ya, kalau yang standar ya ada gerbangnya, kan ada pintunya nanti. Ada pintu itu. Gate-nya, main gate-nya itu kita masuk. Jangan lupa melangkah baik. Jadi dengan itu kalau udah tahu dekat masjid itu jangan banyak ngobrol supaya nggak lupa nanti, ya. Kalau udah kira-kira kurang 100 meter, 50 meter, jangan konsennya jangan ngobrol sama sebelah, mendingan dipakai istighfar, pakai untuk wirid apa, karena supaya ingat kita nih akan mau masuk masjidnya, melangkah pakai karena itu maksudnya, ya, supaya konsentrasi. Nah, tetapi karena sekarang ada perluasan, ada payung-payung itu, ya, ada payung-payung itu di luar induknya bangunan masjid. Ada, kalau jenengan hati-hati, bisa saja itu kan ada pagernya itu, pager di luarnya yang payung-payung itu kan ada pagernya. Masih ada juga batas, panjang batas kita masuk. Kita bagus juga pas di situ sudah melangkah pakai kaki. Nah, nanti di masjidnya induknya begitu lagi. Itu tentunya lebih bagus. Karena apa? Di musim yang ramai memang itu dipakai untuk sholat yang payung-payung itu. Berarti kan masuk area masjid hanya terbuka gitu saja, nggak ada temboknya gitu. Ya. Nah, doanya apa ya? Doa seperti yang kita biasa masuk masjid sudah bisa. Allahumma aftahli abwaba rahmatik, nanti keluarnya fadlik dan seterusnya. Ya. Ada nanti di dalam buku kecil ini nanti akan di banyak tuntunan doanya. Ya. Lantas setelah masuk sampai sana, jangan lupa pertama kali setelah kita melangkah ke kanan, sudah melangkah kita sudah berdoa sampai sana, jangan langsung duduk, ya, sholat tahiyatul masjid itu, ya. Kemudian berusaha tadi yang kedua, berusaha beribadah di raudhah, kejar itu raudhah itu supaya kita semakin dekat. Misalnya kita sudah berusaha awal waktu supaya dapat raudhah, ternyata nggak dapat, sudah penuh misalnya. Tapi insya Allah itu namanya manusia itu ada yang mungkin batal, ada yang mungkin punya keperluan. Depan kita tiba-tiba mundur, jangan maju. Jangan mempersilakan orang lain gitu, jangan. Silakan Pak, jangan gitu. Kita yang tahu depan kosong, maju. Depannya kosong lagi, maju. Sampai kita bisa dekat sekali dengan raudhah, siapa tahu betul-betul kita bisa masuk ke raudhah. Nah, kemudian usahakan selalu sholat berjamaah dan mengambil sop yang terdepan, ya. Nanti di sebelahnya raudhah nanti dia akan ditunjukkan, itu adalah kubur Nabi. Kita jangan sampai menghadap ke kubur Nabi dalam ketika sholat. Nah, kemudian nanti setelah ibadah raudhah, jenengan mungkin akan diajak untuk apa namanya menghadap ke makamnya Nabi di sebelahnya raudhah itu. Biasanya setelah ibadah di raudhah nanti ada pintu putar balik itu. Ini raudhah, ini makamnya Nabi. Nah, kita diajak jalan ke sini. Pas di depannya makamnya Nabi itu kita berdoa. Doanya juga sudah ada di sini. Diapakan, enggak usah diapakan, dibaca enggak apa-apa. Assalamualaikum ahli dai ahli tiar minal mu'minin wal muslimin, atau assalamualaikum ya ahli tiar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun juga bisa, ya. Baik. Nah, setelah itu, nah, kita masuk ke kutaman kota Mekah. Ya. Masih ada waktu nih, masih, ya? Jam berapa ini? Nah, tentang kota Mekah, karena jenengan umrohnya ikan di Mekah, umrohnya di Mekah. Nah, Mekah adalah kota suci yang telah ditetapkan oleh Allah sejak diciptakannya langit dan bumi. Itu luar biasanya Mekah itu. Ya. Rasulullah pernah bersabda, la hijrata walakin jihadun waniyah.
wa idza stanfartum fangfiru. Wa qala yaumu fathi Makkah inna hadzal balad haramahullahu yauma khalaqallahu samawati wal ardo. Sesungguhnya negeri Mekah ini telah Allah haramkan pada hari di Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi jangan bayangkan kota Mekah ini kota yang Allah sudah nobatkan sebagai tanah haram sejak diciptakannya langit dan bumi. Jadi bumi diciptakan, ada bumi, langsung di, ada titiknya, ini adalah tanah haram. Itulah Mekah. Luar biasanya kota Mekah di situ, ya. Pertama. Nah, yang kedua, Mekah itu juga merupakan disebut spesialnya apa? Karena tempat berdirinya Ka'bah adanya di Mekah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan untuk manusia adalah di Mekah yang penuh barokah hidayah untuk seluruh alam. Jadi sekarang karena ada televisi ya, televisi yang setiap 24 jam ya terus menayangkan suasana di Ka'bah ya, sholat berjamaah apa tawaf gitu ya, suasana masjidnya itu jangan dikira itu sebatas tontonan Bapak Ibu sekalian. Ternyata itu banyak yang masuk Islam gara-gara nonton itu. Banyak. Jadi di Mekah itu ada lembaga yang khusus menangani mu'alaf yang lewat telepon. Itu gak ada habisnya. Sepanjang waktu gak ada habisnya. Dari seluruh penjuru dunia. Gara-gara melihat itu tayangan televisi yang selalu ditayangkan Ka'bah yang tawaf. Jadi baru ngelihat aja itu sudah banyak yang dapat hidayah. Belum tahu isinya apa, belum tahu ajaran Islam itu kayak apa, dia belum ngerti, hanya melihat itu sudah banyak masuk Islam. Itulah hebatnya apa namanya? Penuh barokah, petunjuk untuk seluruh alam. Memang betul begitu. Ya. Kemudian Mekah itu juga tempat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menyatakan ya, wallahi innaka la khairu ardillah. Demi Allah sungguh engkau wahai Mekah adalah sebaik-baik buminya Allah Subhanahu wa taala. Wa habu ardillah dan kot apa tempat atau negeri yang paling aku cintai ya karena Allah Subhanahu wa taala. Walaula anni ukhrijtu minka ma kharajtu. Rasulullah katakan sekiranya aku tidak diusir dari sini maka aku tidak akan keluar dari kota Mekah. Itulah kecintaan Rasulullah kepada kota Mekah ya. Kemudian di antara keistimewaan yang luar biasa dari Mekah itu di sana ada Masjidil Haram. Rasulullah bersabda wa salatun fil Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi salatin fi ma siwa. Sholat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada 100.000 sholat di tempat yang lainnya. Kalau Madinah tadi berapa? 1.000. Kalau Mekah atau Masjidil Haram itu lebih utama dari 100.000. Jadi bisa bayangkan kalau 1.000 kali itu 3 tahun. Kalau 100.000 berarti berapa? 300 tahun bayangkan. Perbandingannya artinya apa? Memberkahi hidup kita, menyelamatkan hidup kita insyaallah ya. Oleh karenanya sebagaimana jenengan nanti sudah programkan kayak tadi di Madinah begitu, di Mekah juga harus begitu. Usahakan jangan sampai terlewat waktu sholat 5 waktu, jangan sampai ya. Tadi sama ukurannya, sama seperti itu ya. Kemudian ini juga kota Mekah, kota yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal, tidak akan bisa Dajjal masuk, sama dengan Madinah tadi kita ya. Kemudian di antara keistimewaan dari kota Mekah, orang kafir diharamkan masuk.
Boleh, nggak boleh masuk Mekah. Nah, sama juga dilarang kita berbuat maksiat selama kita di Mekah. Jangan memotong pohon-pohonan, jangan mencela, jangan mengejek, jangan ngajak berkelahi, jangan minum minuman yang diharamkan dan sebagainya. Ya. Diharamkan juga kita berburu binatang buruan, nggak boleh. Gak boleh kita memburu, ada binatang buruan kita biarkan saja. Kalau ada gitu, biarkan saja. Ya. Menebang pohon liar, memotong dirurinya juga gak boleh. Mencabut rerumputan juga jangan, biarkan saja. Ya. Kemudian, kalau misalnya nanti jenengan dipas di Masjidil Haram itu jenengan nemu barang, ya, apakah dompet, apakah uang dan sebagainya. Kalau jenengan tahu itu misalnya jatuh dari orang, misalnya pas tawaf, misalnya jangan tahu yang punya dia ini jatuh, boleh jangan ambil kasihkan ke yang bersangkutan. Tetapi kalau jenengan nemu barang dalam keadaan nggak tahu punya siapa, mendingan biarkan aja. Kecuali jenengan tahu petugasnya, tahu ini lapornya ke kemana, itu boleh diambil. Tapi kalau jenengan juga nanti ngomong pakai bahasa Jawa, mereka juga nggak ngerti. Gitu kan, pakai bahasa Jawa nggak ngerti. Kemudian kita nemu juga ini, apakah bagaimana kita nggak tahu, daripada kita mendingan biar. Jadi kita boleh mengambil itu dalam keadaan syaratnya kita tahu siapa yang punya atau kita tahu cara melaporkan barang temuan itu. Kalau enggak, biarkan aja, nggak usah usil, nggak usah tergoda untuk ngambil, biarkan aja. Baik. Sekarang kita masuk kepada fikih umroh atau manasiknya. Ya. Syaratnya, ya ini saya kira umum ya, harus muslim. Kalau nggak muslim nggak diterima. Ya, apa ada? Ada yang kecolongan tuh. Karena teman saya sendiri cerita. Jadi dia itu pramugari Garuda. Kan diberikan kesempatan untuk umroh pramugari Garuda itu. Nah, kan pramugari kan nggak dibatasi, yang penting pramugari kan. Ternyata ada juga yang beragama Hindu. Ya, agama Hindu, dia tuh pengen umroh nih, pengen umroh ya, karena dia pramugari dia bisa, nggak bisa nama muslimah umroh bersama teman-temannya. Ya kayak gitu ya nggak diterima, tapi dia bilang luar biasa katanya, pengalaman spiritual bisa umroh walaupun dia agamanya masih agamanya Hindu. Berakal artinya tidak dalam keadaan hilang akalnya, balik merdeka mampu dan mahrum. Nah, yang ke-6 ini yang penting. Nanti mungkin sudah dijelaskan sama birunya ya. Kalau yang sendirian perempuan yang sendirian itu harus ada mahrumnya ya. Baik, kemudian kapan mulainya kita umroh itu ditandai dengan mikot. Nah, mikotnya kalau jenengan turun di Madinah berarti nanti di Bir Ali, ya, di Bir Ali atau Zulhulaifah bahasa hadisnya. Ya. Nah, itulah mulainya jenengan prosesi umroh dimulai, yaitu mengenakan pakaian ihram bagi bapak-bapaknya. Kalau ibu-ibunya sudah disiapkan itu ya kayak mukena gitu ya. Itu sudah. Nah, terus bagaimanakah ihram, mengenakan ihram itu? Ini yang saya kira caranya udah banyak ya, tapi mungkin saya contohkan salah satu aja. Ya. Ini foto zaman dulu, mungkin sekarang udah ada perluasan ya. Ini Bir Ali, fotonya Bir Ali. Nanti di sana jenengan yang bapak-bapaknya itu sudah harus mengenakan pakaian ihram. Bagaimana mengenakannya? Banyak caranya. Tapi intinya, karena kalau sudah mau mikot itu berarti jenengan sudah tidak boleh mengenakan pakaian kecuali hanya 2 lembar ini saja. Hanya 2 lembar ini aja. Enggak boleh ada tambahan-tambahan di dalam, enggak boleh. Jadi celana dalam itu enggak boleh dipakai. Ya. Sehingga itu rawan untuk kalau keliru-keliru pakainya melorot atau cepat nanti gimana nih ya, burungnya bisa terbang nanti kan ya.
Nah, itu yang gabut. Nah, ini cuma salah satu caranya ya. Jadi kalau menanggang akan ihram itu yang kanannya itu dihabiskan sini, habis. Nah, nanti yang kiri ke mesti ada sisanya nih kan, karena panjang ini kan. Nah, biarkan aja. Nah, ini ditelungkupkan ke sini. Ini ya. Sehingga ini ada sisanya. Sisanya ini kita ambil untuk taruh di depan. Jadi harus menunggu di depan. Nah, baru setelah ini udah kayak sarung kan? Ya udah, kita pakai kayak sarung deh. Nah, gitu. Udah kayak sarung biasa. Kelebihannya apa kalau pakai cara begini? Kelebihannya ini, kita mau kaki kita diangkat itu kita terlindung auratnya, ya, sama ini juga sama. Jadi tujuannya apa? Karena kita nggak tahu ya, maksudnya jadi kan naik bus ya, naik bus dari Bir Ali sampai ke Mekah berapa jam? 6. Kalau 6 kalau lancar, kalau pas macet ini 7-8 jam misalnya. Kita nggak tahu kebiasaan kita tidur kan, kita nggak tahu ya, nggak tahu kebiasaannya kemana kakinya, kemana tangannya, ada bulldozer apa enggak, ada illegal locking apa enggak, itu kan ngorok-ngorok begitu. Nah, kita nggak tahu nih, kalau kita ini misalnya kakinya kita biasa kemana-mana gitu kan, kemudian sama-sama ketiduran semuanya, nanti bisa jadi kita tersingkap auratnya kan gitu. Kalau tersingkap sampai sini masih lumayan kan, masih ini. Di sini juga kalau sama-sama cowoknya masih ada macam-macam. Kalau udah yang barang ya, Pak. Nah, itu masih kita. Nah, apakah hanya ini? Ya banyak. Silakan nanti kalau mau lihat di YouTube banyak. Tapi ini menurut saya sudah mencukupi caranya. Ini maksudnya ini menjadikannya kayak sarung intinya. Ini posisinya. Yaitu ini ditelungkupkan, ini dikunci ke depan. Maka otomatis dia kayak sarung gitu maksudnya. Sehingga sudah enggak bisa dia itu kelihatan, insya Allah enggak bisa. Nah, ini bahannya sudah dibuat, ini bahannya sudah berdasarkan eksperimen yang panjang ini. Kenapa begini bentuknya, kotak-kotak begini sudah dibuat. Maksudnya apa, ini asumsi umumnya ini kuat. Maksudnya enggak gampang lepas bahannya ini. Memang dibuat bentuk apa kualitasnya apa jenisnya kayak begini. Artinya kalau misalnya kita nggak pakai sabu itu sebenarnya sudah kuat. Maka kadang mungkin kita khawatir ya, misalnya boleh memang pakai sabu itu boleh. Tapi kalau menurut saya sebenarnya kalau kita udah bener pakainya ini insya Allah aman. Nah, gimana nanti kalau misalnya di jalan tawaf misalnya yang kelima atau keempat tiba-tiba mulai longgar, ya tinggal tarik saja. Jadi apa namanya ini bisa, insya Allah tetap bisa aman. Apalagi yang penting jenengan kalau pas pakai pertama itu tahan nafas. Kalau pas ini tuh maksudnya tahan nafas. Pas kita apa namanya ini nih. Nah, pas pertama kali ini jangan malah dilepas ini. Tahan nafas. Otomatis kan perutnya terangkat sehingga nanti jadi kunci kan. Nah, kita gini kan kita udah tambah kuat malam ini. Nah, itu saya kira ini aja. Kalau yang atas kan sama aja. Atas kan tinggal selama masih belum masuk Masjidil Haram, masih dalam perjalanan dari Miqat Bir Ali sampai ke halaman Masjidil Haram sampai mau tawaf, posisinya pundak kanan atas masih tertutup. Itu kan masih begini makainya. Tapi nanti kalau udah mulai akan mulai prosesi tawaf, baru ini dibuka. Ini supaya kelihatan maksudnya. Ini ya. Ini. Cuma waktu tawaf saja. Bukan setelah itu bisa lagi menggunakan seperti ini. Ya. Baik. Nah, nanti kan tidak dilepas ya. Tidak dilepas oleh tawafnya, mesti akan diberikan bimbingannya. Kemudian, nah, karena jenengan ini punya pantangan-pantangan, jadi kalau sudah pakai pakaian ihram, sudah niat, ya, maka jenengan untuk bapak-bapak itu nggak boleh lagi, ibu juga ya, nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh, ya,
apa namanya, motong-motong rapi-rapi kan udah nggak boleh lagi sampai selesainya ibadah umroh. Makanya supaya nggak terkena larangan, sebelum di Bir Ali itu, sebelum mulai mikot, mulai niat itu, kalau dia mau pakai parfum pakailah, ya mau mandi besar, mau ini diselesaikan sebelum menggunakan pakaian ihram gitu maksudnya. Caranya gitu. Kan tadi kan 2-3 hari ya, 3 hari di Madinah. Nah, sudah jelas mau berangkat ke mikot, sudah semua itu diselesaikan ketika belum pakai pakaian ihram. Karena itu sudah pakai ihram sampai selesainya ibadah umroh itu enggak boleh lagi pakai parfum dan enggak boleh lagi. Supaya enggak tergoda, jangan dibawa, jangan ditenteng parfumnya. Ya, termasuk apa namanya, peralatan yang lainnya. Nah, kemudian tadi udah kita sebutkan dua, hanya dua helai pakaian ihram ini. Kemudian setelah pakai ya di Bir Ali itu, langsung kita berniat labbaik Allahumma umrotan, labbaik Allahumma umrotan, artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umroh. Artinya ya, menghadap kiblat, diusahakan menghadap kiblat karena di Bir Ali ya. Nah, kalau sudah pakai pakaian ihram maka sudah terkena hukum larangan-larangannya. Ya. Itu apa? Faman farada fihinnal hajja fala rafas wala fusuqa wala jidala fil hajj. Enggak boleh ngomong-ngomong yang jorok. Rafas itu ngomong-ngomong yang purnu. Ngomong-ngomong yang jorok. Fusuk yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan jidal perdebatan. Ngajak berkelahi, bertengkar. Kemudian dirang pakai pakaian berjahit untuk perempuan ya, itu enggak boleh menggunakan cadar selama ibadah umroh, bagi yang punya keyakinan pakai cadar, termasuk sarung tangan juga enggak boleh selama proses umroh itu sendiri. Dan juga dilarang memakai wewangian selama sudah apa namanya pakai pakaian yang tadi. Ya. Ya. Maksudnya pakai kaos kaki. Jangan. Jangan. Kalau apa namanya yang diizinkan tuh khuf ya. Khuf bukan kaos kaki, yang kayak apa namanya itu, slop ya. Kalau bahasa kita itu. Tapi itu biasanya hanya untuk yang ada masalah dalam sisi medis ya. Kalau enggak, jangan pakai. Kalau misalnya kita enggak tahu nanti jam berapa jenengan datangnya di sana umrohnya, kalau malam kan enggak panas ya, biasanya memang kalau pas duhur itu kan panas sekali ya, bisa jadi panas sekali itu kita apa namanya masih bisa milih-milih tempat, jadi apa tawafnya milih-milih yang terlindung kira mana, itu bisa juga ya. Kemudian kita juga jangan tergoda mengambil rambut ya, misalnya gatal-gatal ya gini lah, kalau katanya ketinggalan aja lah ya, jangan udah gini. Nah, ini udah mau ngambil nih kan, nggak semua kita punya rambut ini kuat, makanya apa namanya jangan nyentuh rambut sama sekali. Motong kuku sebelumnya boleh, kalau pas sudah ihram nggak boleh. Jadi nggak, misalnya ada nih yang mau meminang atau mau dipinang, enggak boleh. Kalau selama proses ihram, maksudnya selama proses ihramnya ya, bukan selama di sana. Ya nanti selesai ihram boleh. Larang berburu-buruan udah tadi ya. Nah, kemudian jangan lupa ini sudah masuk ibadah ya. Jadi kan 2-3 hari di Madinah itu jaga stamina, jangan sampai kecapean berlebihan. Karena apa? Sunahnya kalau sudah berniat menggunakan pakaian ihram labbaik Allahumma umrotan, maka yang disunahkan sejak detik itu sampai masuk Masjidil Haram kita talbiyah terus labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak, itu terus diulang-ulang ya, dari sejak di Bir Ali sampai ke Mekah ke Masjidil Haram 6 jam. Nah ini kalau bisnya full AC, bisnya lapang enak, apalagi di Madinah sudah capek,
jangankan 6 jam ya, setengah jam sudah ngorok kabeh ya, itu akhirnya apa, enggak talbiyah sama sama sekali, ini sayang. Nah, itu untuk yang bapak-bapak itu lebih gampang karena justru mengeraskan suaranya, keras suaranya, siar itu labbaik Allahumma labbaik. Nah, itu kalau ibu-ibu nggak boleh dikeraskan, jangan jangan nanti malah ki bapak-bapak kurang banter aku eh makili ya, ya sampai gitu ya, ya gitu ya, itu urusannya bapak-bapak untuk mengeraskan suaranya ya. Ya boleh mandi selama perjalanan itu boleh mandi ya. Ya, kalau misalnya, tapi sekarang udah nyaman sih saya kira nggak mandi. Kalau misalnya dulu misalnya pakai unta pakai kuda gitu, misalnya bayangkan perjalanan panjang itu butuh sekali untuk menyegarkan ya, begitu. Kemudian masuk, kalau udah masuk Masjidil Haram dengan masuk kaki kanan jangan lupa dan berdoa Allah maftahli abwaba rahmatik. Nah, ketika tawaf sudah dimulai pastikan bagian ihramnya yang bagian atas tersingkap pundaknya, tadi saya sampaikan ya sudah mulai itu, jadi mulainya kita menyingkap itu ketika kita sudah bersiap mau tawaf ya, sudah mau tawaf. Nah, ini hanya peragaan aja, ini Hajar Aswadnya ya. Nah, diusahakan kita ini urutannya kalau mungkin ya ketika mawali mau tawaf itu mencium itu urutan pertamanya. Nggak bisa pegang aja, pegang nggak bisa ya, melambaikan tangan dari kejauhan. Kalau pas padat ramai banget cukup dari kejauhan kita melambaikan tangan mengucapkan bismillah Allahu Akbar, posisi tubuh kita menoleh melihat Hajar Aswad itu ya. Jadi kalau maksudnya nggak usah rebutan maksa seperti yang kemarin ramai di medsos itu ya, sampai berdarah-darah sampai apa pingsan sampai apa karena rebutan pengen mencium Hajar Aswad. Nggak usah maksa begitu karena sama kita dihukumi sama, cukup melambaikan tangan bismillah Allahu Akbar itu juga akan mengalami pengalaman rohani yang luar biasa ya. Biasanya kalau udah jangan kan begini pun jenengan yang belum pernah ya, maksudnya dengan masuk Masjidil Haram melihat Ka'bah tawaf itu jenengan pasti sudah menangis, pasti terharu luar biasa, apalagi nanti jenengan memulai tawaf ya, mau mengalah tidak mau rebutan untuk nyium atau pegang, mendingan kasih kesempatan yang lainnya, kemudian jenengan cukup bismillah Allahu Akbar, itu luar biasa ya, pengalaman rohani luar biasa. Nah, tangannya siapa? Anunya maksudnya apa? Hajar Aswadnya ini maksudnya aja Hajar Aswad ini, kan Ka'bah itu ada Hajar Aswadnya ini. Tapi kalau bisa, ya, kalau ada, kalau memungkinkan mengawali tawaf itu dengan mencium. Kalau mencium nggak bisa, pegang aja. Enggak kan mungkin ini karena banyak orang. Itu juga nggak bisa. Ya sudah dari kejauhan cukup kita begini melambaikan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Baru memulai tawaf. Ya. Nah, pada tiga putaran yang pertama, karena tawaf berapa kali? 7 kali. Nah, pada putaran yang tiga putaran pertama, 1, 2, 3 itu bagi bapak-bapak disunahkan rombel lari kecil. Maksudnya lari kecil. Gitu. Nah, lari kecil itu maksudnya enggak harus meninggalkan kalau jalan dengan ibu. Maksudnya bukan ditinggal gitu ya, maksudnya kalau ibu kan nggak disunahkan lari kecil jalan seperti biasa, maksudnya kita itu posisinya saja, gerakannya aja lari kecil tetapi tetap bersama, kalau kita bersama biar nanti nggak satu-satu nggak sendiri-sendiri. Nah, itu aja udah berat loh, kita lari kecil itu walaupun hanya pelan seperti orang jalan kaki itu sudah cukup capek, apalagi 3 putaran, apalagi jalan misalnya dapatnya pas rame banget, jadi lingkaran yang paling jauh, oh itu udah panjang banget itu, panjang banget ya. Tuh, itu
ukurlah stamina jenengan masing-masing. Kalau kuat, kalau bisa begitu. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Melihat kondisi fisiknya dihitung ya. Nah, antara rukun Yamani dan Hajar Aswad ya. Jadi tantang saya ambilkan yang ada gambarnya. Nah, jadi ini apa namanya? Nah nanti kita posisi dari sini itu nanti ada lampu hijau gitu, hijau untuk satu garis kapan di mana mulainya, karena kan harus simetris ya, harus ini itu sudah ada petunjuknya nanti dari sana. Di sini di baris ketiga atau baris ke-10, baris ke-20 dari menjauh dari Hajar Aswad tetap nanti ada garisnya, garis berupa lampu laser kalau enggak ya. Nah, dengan mutarnya kan berlawan dengan arah jari jam kiri. Nah, nanti mulai sisi pertama dari Hajar Aswad, ini ada Hijri Ismail namanya. Di sini ada ruang untuk orang bisa masuk, tapi kita enggak boleh namanya tawaf itu harus di luarnya Hijri Ismail. Jangan berobos, ya cepet. Ini tetap harus luarnya. Nah, aja tolak-tolak gana uang ya. Jangan begitu ya. Tuh. Nah, ini tadi kita bilang pilihan pertama kalau bisa cium Hajar Aswad. Kalau nggak bisa pegang aja. Kalau nggak bisa ya udah itu Bismillahirrahmanirrahim dari kejauhan ya. Nah, kemudian nah, di antara Hajar Aswad dengan yang apa namanya? Satu garis sebelumnya, enggak kelihatan ya. Oh, ini. Ini. Ini kan Hajar Aswad-nya. Nah, ini kan berarti kan namanya empat rezeki. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, yang keempat ini sisi yang terakhir yang keempat ini di sini itu pojok namanya rukun Yamani. Ini namanya rukun Yamani, itu posisinya kita dapat 3/4 tawaf 3/4 di sini namanya rukun Yamani. Rukun Yamani itu kita disunahkan untuk memegang saja. Enggak usah mencium, cukup memegangnya. Enggak pojoknya ini. Enggak. Nah, setelah pegang rukun Yamani itu, nah ini rukun Yamani, ini Hajar Aswad tadi. Nah, dari sini sampai sini, atau kalau ada dari sini sampai sini, pokoknya lihat mana pegangnya. Nah, posisinya kalau di sini tadi kan jenengan mau doa apa nih, silahkan. Untuk yang dari Hajar Aswad mau doa, mau zikir, mau baca Quran, silahkan. Tapi pas sudah 1/4 ini nggak boleh, kita hanya satu yang jenengan baca, yaitu apa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu terus begitu. Pokoknya kalau udah tinggal 1/4 ini jangan pakai doa yang lainnya, cukup itu saja. Rabbana atina fid dunya, kalau masih ada waktu lagi tambah lagi Rabbana, sampai ketemu yang ini. Lihat, saya lihat kiri, bisa mepet, semuanya deket ya. Alhamdulillah enggak, ambil yang jauh enggak apa-apa. Sampai 7 kali. Kalau 7 kali itu benar, berarti terakhirnya nanti di mana, Bu? Kalau sudah 7 kali benar, berarti terakhirnya nanti di mana? Harus balik sini lagi. Jadi jangan terlalu percaya diri. Saya sudah 7 kali tahu di sini ya, berarti salah gitu. Saya 7 kali belum pasti di sini posisinya. Karena 7 putaran. 1, 2, 3, 7 ya. Ustaz. Ya. Jadi waktu di lurusnya jelas, Pak. Ya. Kalau di tuntunan sini, ini harus sambil
lanjut apa? Tangan. Ya silakan kalau pakai itu. Tapi kalau setidaknya tadi kan melambaikan tangan itu bismillahirrahmanirrahim. Ya cukup, bisa. Tapi pakai itu juga boleh, ya. Prinsipnya itu yang dituntunkan adalah tolehlah ke kiri, lihat Hajar Aswad, lambaikan tangan, ucapkan bismillah Allahu Akbar. Gitu ya. Nggih. Kalau di hukum zaman ini tadi yang menurut keterangannya yang pegang. Iya. Kalau nanti kondisi yang akan datang bagaimana, tapi kalau dari itu dari sana situasinya sama persis seperti Hajar Aswad. Hajar Aswad. Jadi sepertinya agak sulit untuk memegang. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi kan kita itu tidak boleh menggunakan kewangian. Iya. Fakta di sana yang kiswah itu. Ya. Nah, itu kan pasti dikasih minyak. Ya. Dan jamaah itu banyak yang. Ya. Kalau menurut saya sih merata, ya. Tidak sekedar megang, tapi merata. Itu hukumnya gimana? Ya. Terima kasih. Ya. Yang pertama tentang kalau rukun Yaman ini kan dia sama juga dengan Hajar Aswad, tidak ada kewajiban. Kalau bisa tuh pegang. Pegang kalau bisa, maksudnya bisa itu berarti ada kesempatan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Untuk yang rukun Yamani ya sama, misalnya lambaikan tangan juga boleh. Karena apa? Karena memang ini sifatnya sunnah saja. Kemudian yang kedua, memang betul, bukan cuma kiswahnya, Hajar Aswad itu dilumuri dengan parfum, memang betul. Tetapi kita kan tidak, bukan kita yang pakai. Maksudnya kalau karena kita mencium kemudian kita kena parfum, itu kan kita tidak kena larangan. Ya. Karena yang dilarang itu kita sendiri memang sengaja memakai parfum. Gitu. Tapi kalau kita nyium, itu juga enggak ada masalah. Bukan kita. Termasuk tadi misalnya walaupun itu enggak ada kegunaannya kalau yang apa kiswah di usap-usap sampai apa gitu ya. Ciumi semua, nah itu sudah berlebihan ya. Kita nggak usah sampai seperti itu, ya nggak usah seperti itu. Patokannya cukup seperti yang disampaikan Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dia katakan demi Allah ini batu hitam yang jelek nih. Kalau bukan karena Rasulullah nggak mau mencium, maksudnya itu untuk membatasi bahwa saya tidak mau mengkultuskan Hajar Aswad, nggak mau. Apalagi kiswah, kiswah itu kan buatannya pabriknya. Pabriknya pabrik kiswah, saya alhamdulillah pernah juga melihat langsung proses pembuatan itu kiswahnya. Ya, saya kira itu berlebihan ya. Lanjut setelah itu, jadi kalau sudah dapat satu putaran kembali lagi bismillah Allah terus gitu sampai 7 kali ya. Kemudian sibukkanlah ketika tawaf itu dengan zikir, doa, baca Quran. Tapi khusus yang seperempat terakhir tadi apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Nah, kalau sudah selesai 7 putaran, sudah habis selesai, kita kemudian melihat posisinya, melihat kayak kita mau, kalau kita mau tawaf sekali lagi, itu di depan kita tuh mesti ada kita lihat namanya makam Ibrahim. Gitu ya. Makanya nanti ketika tawaf juga jenengan bisa langsung lihat, oh ini makam Ibrahimnya di sini, gitu ya. Karena apa? Ini ada hubungannya, karena udah selesai 7 putaran, jenengan setelah itu menuju ke belakangnya makam Ibrahim. Belakangnya. Belakang itu gini contohnya. Ini pegang itu karena ada di sini juga nggak apa-apa, baca boleh kok, baca bunyi sambil baca. Gimana ya, sholat sunnah saja, diniatkan sholat sunnah yang kita aja ya. Jadi pertama al-kafirun, yang kedua al-ikhlas kalau apal ya. Kalau nggak apal nggak usah ningkat ya, nanti kelamaan mah ya. Ya. Nah, selesai kita mana tadi?
Oh ini enggak saya tulis. Nah, jadi nanti setelah ini jenengan enggak mesti capek 7 putaran sama sholat sunnah itu. Jenengan kalau tahan ya selama 7 putaran itu enggak usah minum air zam-zam dulu. Oh, dinikmati tawafnya 7 putaran ya. Nah, kenapa nanti prosesinya setelah ini, setelah kita sholat sunnah 2 rakaat ini di situ kan banyak air zam-zam. Jenengan ambil 1 gelas. Di sana ada dua macam air zam-zam. Satunya netral, maksudnya enggak panas enggak dingin, satunya dingin. Jenengan lihat kondisinya sendiri. Kalau misalnya flu kan tambah parah nanti kalau kena dingin. Ambil yang netral saja. Kalau jenengan bagus bosnya dingin juga nikmat. Nah, nanti habis itu jenengan minum. Ya, minum air zam-zam. Jangan lupa biar enggak nanti bikin jenengan malu sendiri. Kalau minum makan menggunakan tangan kanan. Ya, tangan kanan. Ya, kecuali yang enggak punya tangan kanan ya, enggak apa. Ya, yang tangan kanan minumlah kira-kira 3/4-nya dari yang kita ambil itu. Jangan semua dihabiskan. Sisanya dengan siramkan di kepala ya, di kepala. Ya. Itu setelah itu baru ini. Baru kemudian kita menuju ke Bukit Shofa. Menuju Bukit Shofa. Nah, udah dapat kabar ya, Bang. Jadi pakai ihram niat sholat tawaf, sholat sunat, minum air zam-zam, sebagainya di apa siram ke kepala, baru kemudian kita naik ke Bukit Shofa. Nah, Bukit Shofa ini namanya bukit, ya memang menanjak meninggi, tapi ya, jangan bayangkan kayak naik Gunung Kawi gitu kan. Ya maksudnya ini masih di dalam area masjid, ya sudah di dalam ya, istilahnya di dalam ruangan ya, kayak gini lah. Nanti ada kesulitannya. Nah gitu. Nah, jenengan dari setelah minum zam-zam sama menyiram di kepala tadi itu menuju ke Bukit Shofa membaca ayat ini. Inna Shofa wal Marwata min sya'airillah seterusnya. Itu misalkan di situ ada di situ. Sampai ke Bukit Shofanya. Setelah sampai ke Bukit Shofa, tadi kan membelakangi Ka'bah tadi kan berjalannya. Sudah sampai Bukit Shofa, balik lagi menghadap ke Ka'bah posisi kita sebelum kita sa'i. Ini berdoa dulu, ini doanya. Nah, di situ juga sudah ada doanya, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa adah, dan seterusnya. Ada juga di situ, ya. Doa begitu, baru setelah itu 3 kali dibaca doanya. Nah, baru kita memulai ibadah yang berikutnya yaitu sa'i antara Shofa dan Marwah. Nah, nanti bapak-bapaknya pas pada waktu sa'i nanti kira-kira sudah di bawah nanti ada lampu hijau kayak gini, hijau jadi kehijau-hijauan. Ada beberapa meter itu. Nah, pas waktu itu untuk bapak-bapaknya dianjurkan lari kecil lagi. Pas batasan itu aja yang ambil. Kalau yang lainnya jalan seperti biasa. Pas dapat warna hijau itu, antara hijau sama hijau itu lari kecil. Berapa kali? Ya selama kita sa'i. Sama dengan tawaf 7 kali, sa'i juga 7 kali, cuma ngitungnya itu enggak sama dengan tawaf. Ngitungnya sa'i itu ini Shofa, ini Marwah. Shofa Marwah ini 1. Marwah Shofa 2. Kalau benar ngitungnya, yang ketujuhnya pasti berakhir di Marwah. Jangan nanti kayak tadi, saya udah 7 kali tapi kok di Shofa ya, ini berarti salah. Ya, tinggal tambah aja 1 lagi. Jadi ketujuhnya nanti mesti berujung di Bukit Marwah, Bukit satunya lagi, ya. Nah, sama ketika di Bukit Marwah, kita posisinya berarti kita agak membelakangi Ka'bah ya, pas di Bukit Marwahnya kita menghadap lagi ke Ka'bah untuk berdoa ya, gitu ya. Sebagaimana ketika kita di Bukit Shofa.
sampai 7 kali ya, 7 kali berakhirnya di Marwah ya. Selama prosesi sa'i itu juga sama, doa, zikir, baca Quran, silakan. Ada amaliah apa di situ sudah dicontohkan banyak ya. Nah, selesailah kemudian setelah itu ditutup dengan mencukur rambut ya. Bagi bapak-bapak ya, yang sempurna ya digundul. Kalau ibu-ibu cuman diambil sedikit saja ujung rambutnya, kalau dia panjang di ujungnya saja gitu. Nah, cuma untuk potong rambut ini ya silakan dipertimbangkan, kira-kira masih mau umroh lagi apa enggak. Nah, gitu maksudnya. Saya kira dari biro biasanya ada ya, satu kali atau gimana diajak, dua kali bahkan ya, dua kali umroh tambahan ya, mungkin dengan mau batal umroh orang tua ya, atau nenek kakek, terserah itu. Nah, itu kalau begitu maka untuk bapak-bapak kalau yang pertama itu ya jangan digundul dulu, berarti disisakan misalnya 1 senti. Habis itu umroh lagi 1/2 senti, terakhir perlu digundul kan gitu. Kalau mau ya sempurnanya kan digundul, dihabiskan maksudnya rambutnya. Karena dari pertama dia langsung dihabiskan, pas masih mau umroh lagi ya, yang digundul tidak adalah entek kan. Ngelongkop nanti malah. Ya, saya kira. Nah, setelah selesai itu maka sudah bebas. Maksud bebas itu sudah boleh menggunakan pakaian biasa. Karena selesailah ibadah umroh kita sudah selesai. Baik, saya kira itu. Ada yang mau tanya? Silakan. Ada lagi pertanyaan? Nggih. Mungkin ini kebetulan waktu itu saya menjumpai ya, mungkin saking semangatnya. Nggih. Di sholat sunnah itu kebetulan oleh. Nah, itu habis ini jam 12 itu habis mati lagi. Aku langsung ini hukumnya gimana? Ya. Ya mungkin mungkin ya itu sebenarnya maksud kita tuh kan ibadah itu kan syarat ya, nggak sampai berlebihan begitu ya. Kalau itu nanti khawatirnya jadi tabzir ya, kan bisa diminum, kenapa dipakai untuk ya digrojok ya, saya digrojok gitu ya, ya mungkin saking semangatnya ya nggak tahu. Tapi sebaiknya kita jangan mencontoh begitu, kita cukup tadi sisanya sedikit saja dituangkan di ya itu. Silakan ada lagi nggih. Untuk batal itu ada niatnya ya, maksudnya niat batali siapa kita gitu, langsung iya langsung. Misalnya kan kita sudah dari rumah, mungkin ingin meniat batali siapa, bapak, ya bapak misalnya, sudah ketika labbaik Allahumma umrotan itu yang kita bayangkan adalah kita membatali bapak. Baca aja, baca. Ya. Enggak, baca aja, dibaca, dibaca. Dibaca di sini kan ada. Ya, baca aja. Ya, kalau ini doa apa, Pak? Doa apa? Doa apa? Tawaf. Ya, kalau doa yang diwajibkan kan hanya Rabbana atina fiddunya hasanah saja. Kalau yang doa yang lainnya dalam hati pakai bahasa Jawa juga boleh, bahasa Madura juga boleh, bahasa Indonesia juga boleh, bahasa Jerman juga boleh. Jadi kalau bahasa Jerman ya boleh. Yang penting dalam hati saja. Ya. Iya kan biasanya kan kita memang dari pihak biro mesti berharap kita itu full ibadah. Nah, misalnya jenengan pengin qiyamul lail kan bisa, misalnya subuh jam 4 kita datang jam 2. Di sana qiyamul lail bagus. Bagus. Nggih. Untuk melaksanakan tawaf dan sa'i itu apa? Sifatnya itu harus tuntas dalam satu hari, apa bisa nyicil tawaf dulu, kan harus ikut
Ya, ya itu untuk final mungkin bisa Pak nyicil ya, tapi kalau tawaf nggak bisa nyicil ya. Kalau untuk pembiayaan kredit kan bisa nyicil ya, adiram ya bisa. Tapi kalau kalau apa umroh ya nggak bisa, harus lunas Pak, harus kontan, harus kontan, ya harus kontan. Ya. Ya. Berarti dari ya. Itu langsung nanti di Mekah itu melaksanakan sholat. Iya, langsung. Tidak boleh istirahat bukan. Oh, kalau teknisnya yang lebih teknis mungkin bisa ditanyakan. Tapi prinsipnya itu langsung, prinsipnya ya. Karena ini kan prosesi dari apa namanya tadi? Pakai panihrom dari mikot tadi kan. Itu urutannya emang masuk tawaf gitu loh. Urutannya itu tawaf setelah pakai panihrom niat ihrom, urutan berikutnya apa? Tawaf gitu. Urutan berikutnya tawaf. Urutan berikutnya berdasarkan pengalaman mungkin pengalaman. Iya. Untuk merasakan sahih contohnya kira-kira berapa jam? 2 sampai 4 nah. Ya tergantung kepadatan jamaah. 6 jam ya. Oh enggak Mbak, enggak capek. Karena kebanyakan tidur jadi. Oh kalau capeknya pasti capek Mbak. Karena ibadah umroh itu ibadah fisik. Jadi memang kalau ditanya apakah gak capek, ya pasti capek, pasti capek. Makanya itu dari sekarang disiapkan fisiknya. Karena udah tahu kalau capek, disiapkan fisiknya. Nah, tapi kalau betul-betul gak mampu, ada kursi roda, kan gitu. Intinya udah banyak inilah, banyak solusinya lah, banyak solusinya. Gak kuat jalan, ya nanti di ada kursi rodanya. Nah, gitu. Tetapi memang gini maksud saya, kita harus menyiapkan mental bahwa ini ibadah, ibadah ini ibadah komplit, ibadah harta, ibadah fisik, ibadah rohani itu satu kesatuan. Makanya dari sekarang disiapkan Mbak, fisiknya disiapkan. Saran saya Mbak, yang saran saya yang saya 210 hari ini, khususnya untuk yang di atas 40 tahun ya, yang usia di atas 40 tahun itu usahakan jenengan jogging 40 menit. Setiap hari ya. Di sini dihitung 40 menit. Jogging. Bukan di sini maksudnya di lapangan di mana. Ya, 40 menit gitu. Nah, itu gimana tenisnya? Boleh. Maksudnya diperiksa enggak di. Jadi nanti saya sampaikan tenisnya. Ya. Itu semuanya benda-benda atau mungkin barang-barang yang boleh dibawa di tas tenteng atau boleh dimasukkan di koper atau kasi ya. Ada nanti penjelasan. Nanti saya sampaikan. Sekarang yang lainnya itu dulu. Mungkin ada kaitannya dengan ibadah yang mau ditanyakan silakan. Nggih, monggo. Ya gini ya Mbak, kalau ibadah itu yang paling selamat itu bukan pertanyaannya boleh apa enggak, tapi tuntunannya bagaimana gitu. Itu yang paling selamat ibadah itu adalah tuntunannya bagaimana, itu yang kita jalankan. Jangan ditanya boleh enggak ya begini. Nah, itu. Karena nanti kalau dibolak-balik itu repot Mbak. Misalnya apa, sholat subuh itu 2 rakaat, kan gitu Pak ya. Tuntunan sholat subuh itu berapa? 2 rakaat. Terus tanya, boleh enggak 4 rakaat? Ya kan repot kalau gitu Pak. Karena apa? Kalau ibadah itu yang kita lihat itu tuntunannya, perintahnya bagaimana? Tuntunannya. Misalnya tuntunannya kalau tawaf sama sa'i, zikir, doa, baca Quran. Kan gitu. Nah, kalau ditanya itu gimana? Ya kita enggak tahu itu zikir apa doa apa-apa. Kan gitu. Kalau doa ya memang boleh. Kalau doa ya. Tapi kita enggak tahu itu isinya apa. Maksudnya nyebut apa itu loh? Nyebut apa tadi?
Nah iya, maksudnya itu apa, doa apa bukan? Misalnya mendoakan supaya Indonesia aman tentram, ya boleh, boleh. Ngomong itu kan tergantung mutawif, orang-orang kan juga yang ikut. Ikut, betul. Ya. Kira-kira nanti mutawifnya gitu apa enggak? Nah, itu tanya. Viral kejadian yang seperti kemarin itu baru terjadi, ya kan? Kalau alhamdulillah selama ini kita sudah laksanakan, itu kita kan ada buku doanya, ya kan? Ya, sudah ada. Kalaupun tidak hafal bisa dibawa gini, boleh. Cai itu diam saja. Nanti jalan sofa marwah boleh, sudah sah, sudah sah. Cuma alangkah baiknya kalau hati kita buat berzikir kepada Allah, ya kan, buat membaca doa itu lebih insya Allah lebih baik, ya kan. Tapi kalau untuk yang membaca Pancasila, Ulwaton itu istilahnya rada ngelambiat titi, ya. Jadi kalau bisa kita nanti mutawif kita tidak mungkin baca. Dan pemerintah kerajaan Saudi sudah menegur. Sudah menegur keras bahwasanya itu nanti yang ditakutkan karena Saudi masih isinya dekat ya sama kita ya di Illinois gitu loh. Jangan nanti yang dikhawatirkan seperti orang Syiah Iran yang dilarang memang. Iran enggak boleh masuk ke Saudi sekarang. Dan ya, karena mereka memang nyimpang gitu loh, nyimpang dari syariat. Ya kan? Ada lagi yang lainnya monggo. Jadi patokannya ada tiga, Pak ya. Zikir, doa, baca Quran. Udah itu saja. Kalau jenengan meyakini baca Pancasila itu doa, ya silakan. Itu doa. Yang penting masuk tiga ini, zikir, doa, baca Quran. Sudah gitu saja patokannya. Jangan lain nyanyi oleh enggak Ustaz. Itu kan namanya nanya boleh tidaknya. Padahal kalau ibadah itu lihatnya tuntunannya bagaimana. Nanti gitu, nanti gimana kalau nyanyi musik rock gimana? Kan begitu pertanyaannya, nanti jadi panjang gitu loh. Daripada begitu, memang kembali urusan ibadah itu kita jalani aja tuntunannya bagaimana dijalankan. Nah. Cukup nggih? Ya, saya kira dari saya cukup sekian. Mungkin secara teknis termasuk nanti detail-detailnya saya kira itu nanti akan dijelaskan oleh ya biro. Dari saya cukup sekian, ada lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.